Jalan. Sekarang kita udah ada di Post Blok nih, yang lokasinya di Gedung Filateli Jakarta atau yang dulu dikenal dengan Gedung Kantor Pos saat zaman Hindia Belanda. Waduh, udah lama banget. Gedungnya udah lama, tapi dalamnya modern, teman jalan. Masa kini banget. Jadi kolaborasi nih. Kita lihat dalamnya kayak gimana. Yuk, jalan-jalan. Let's go. Kenapa sih, bersendong mulu? Iya, aku udah lama gak nyanyi. Kita kan jalan-jalan mulu nih. Jadi pengen nyanyi, kadang konser, gitu apa kek. Jadi kamu kangen nyanyi nih? Iya. Aku ajak kamu ke karaoke gimana? Karaoke? Iya, serius tapi yang ini unik. Karena karaoke in the box. Wah, penasaran nih aku kayak gimana dalamnya. Tapi nyanyi yuk, jalan-jalan. Teman jalan, siapa yang pengen cobain karaokean dengan sensasi yang unik? Wah, fix, kamu harus coba ke Ubits Beyond Entertainment. Perkembangan teknologi ikut mengubah gaya hidup masyarakat, termasuk tren berkaraoke yang kini sedang mengalami perubahan zaman. Kalau kita biasanya karaokean di ruang besar yang minimal untuk 5 orang, di Ubits kamu bisa karaokean sendirian di ruang yang lebih private. Ubits Booth memiliki luas 1,45 x 1,65 meter. Tipe ini bisa menampung 1 hingga 2 orang. Sedangkan ukuran Ubits kabin adalah 2,4 x 3 meter. Tipe ini dapat menampung hingga 5 orang. Bosan karaokean terus? Tenang, kamu bisa nonton film maupun series di Ubits. Dengan adanya sound system yang ciamik, membuat pengalaman nonton kamu bisa lebih seru. Stevie dan Marcel mau coba nonton horor nih. Tapi kok mukanya ditutup mulu sih? Cemen! Selain karaokean dan nonton, di Ubits kamu juga bisa bikin konten medsos. Bahkan ring light juga disediakan loh. Wah, ini sih lengkap. Karaokean bisa, kasih makan sosmed juga bisa. Kelebihan lain yang ditawarkan Ubits adalah mengusung konsep pembayaran cashless. Wah, kita ini lagi ada di Via Batavia. Iya, enggak. Kamu kan udah cakep nih. Oh iya dan, dong, aduh, jelas. Iya enggak, teman jalan. Aduh. Dan juga udah hits nih. Rasanya kayaknya kurang pas kalau misalkan coba foto-foto dari kameraku aja nih. Jadi kita mau foto-foto lagi? Iya, tapi di foto studio. Tapi yang ini beda, Ay. Yang ini unik. Uniknya kenapa? Apa tuh? Karena yang foto ini adalah dari teman tuli. Oh gitu. Tapi kalau teman tuli foto kita, komunikasinya kita gimana? Oh gampang. Kita tinggal ngomong kayak biasa sambil buka masker. Oh, karena teman tuli bisa baca gerak bibir kita. Iya, Ay. Gak sabar, aku langsung pengen foto deh. Yuk, kita foto yuk. Halo Mas. Halo. Kita mau foto-foto nih Mas. Kira-kira bisa diarahin nggak gayanya? Wah, sini mantap. Via Batavia Studio Space and Retro Props menawarkan foto studio dengan suasana retro yang didukung properti vintage untuk beragam gaya kamu. Selain foto studio, kamu juga bisa melakukan foto produk dan menyewa properti vintage-nya. Kamu juga akan difoto dan diarahkan gayanya oleh fotografer profesional yang juga merupakan teman tuli, namanya Mas Anto. Komunikasi kita dengan Mas Anto sangat lancar, jadi kamu nggak perlu khawatir teman jalan. Mau tahu gimana gaya Stevie dan Marcel? Yuk kita lihat! Setelah sesi foto berakhir, kamu bisa pilih foto-foto mana saja yang mau diedit dan dicetak juga. Wah, hasil fotonya bagus banget nih, teman jalan. Lihat, teman jalan. Hasilnya keren banget, kan? Keren banget. Mantep. Mantep banget. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih. Selain studio foto, Via Batavia juga punya toko barang antik nih. Namanya Via Batavia Curated Vintage. Mereka punya moto kekunoan yang kekinian.
Range harga barang-barang di sini tuh di bawah 50.000 hingga puluhan juta rupiah. Dan yang terpenting, barang-barang antik di Via Batavia Curated Vintage bisa dijamin keasliannya karena sudah melewati proses kurasi oleh tim kurator Via Batavia.